Pertama dari seorang Oki Alexander. Dari tim bola voli Amurka tentunya menunggu menit apa-apa dari fase 1. Kali ini seorang Oki lawan Jambekso. Pelan datangnya bola risikan Rico Sempurna kembali kali ini. Wow, masih mampu dikatakan. Kembali kali ini membawa serangan berbahaya. Siapa dia? Rino membuka angka pertama untuk tim bola voli dari Amurka dari kawasan Purworejo 1-0. Kali ini masih seorang Oki. Kedua kali lawan servis seorang Oki, kita lihat bersama Oki. Sampai sekeras datangnya bola risipnya Vian Sempurna. Angkat atlet tinggi Hato. Masih Fabri patahkan seorang libero. Angkat tinggi Dennis. Wow, istimewa Anto Berdiawan mendapatkan angka kembali untuk tim bola voli dari Amurka 2-0 di awal set jam pertama. Masih seorang Oki. Siapakah Oki kali ini? Ketiga kali lawan servis seorang Oki. Kita lihat bersama servis menuki seorang Oki. Risip ke laut. Wow, sayang sekali netting terlebih dahulu seorang Edi. Maka angka bertambah kembali untuk tim bola voli dari Amurka menjadi 3-0 di awal set jam pertama. Baik, kembali seorang Oki Alexander. Siapakah dia seorang Oki? Kita lihat bersama jambing sekembali di lapangan Oki. Sayang sekali servis error dari seorang Oki. Maka angka pembuka tim untuk tim bola voli dari Galakatung 1-3. Edi Air. Siapakah Edi kali ini? Kita lihat bersama patungan bola sisa seorang Edi. Sang kreator serangan tentunya dari kawal dari tim bola voli Galakatung. Servisnya seorang Edi. Risipnya Oki kurang sama Rino. Terbaca oleh seorang Apri. Maka angka pertama kembali untuk tim bola voli dari Galakatung dari Geparang berada di Purworejo Jawa Tengah Indonesia 2-3. Masih seorang Edi. Kita lihat bersama seorang Edi. Kedua kali lapangan servisnya seorang Edi. Resip Karino sebuah kembali Oki. Sayang sekali penyambatan bola dari seorang Rico Arnanda. Maka angka bertambah kembali dari bola voli dari Amurka 4-2 di set yang pertama. Kali ini Dennis sang dewa ular. Siapakah Dennis? Kita lihat bersama servisnya seorang Dennis. Apri yang dicoba halus sekelas. Sayang sekali bola free. Kita lihat bersama berbahaya bro. Oki Alexander. Sayang sekali blok yang melibatkan seorang Hatta. Maka angka bertambah kembali dari bola voli dari Amurka menjadikan 5-2 di set jam pertama. Dennis. Siapakah Dennis? Kali dari posisi 1 kita lihat bersama Dennis. Konsentrasi tinggi lepas sudah bolanya Dennis. Risipnya Rico Sempurna kembali. Rahmat. Sayang sekali tanpa serangan kali ini. Maka angka bertambah kembali untuk bola voli dari Amurka dari Karang Saripol dari Purworejo menjadikan 6-2 dan inisiatif tengah diminta dari gagal pertandingan kali ini seorang Dennis. Dari bola voli Amurka tentunya servisnya kembali seorang Dennis. Risipnya Rahmat Sempurna menggalau Apri. Luar biasa ambil atas dari seorang Apri. Berhasilkan menambahkan angka demi angka menjadikan 3-6 di awal set yang pertama. Apri. Siapakah Apri yang dari tim bola voli Galakatung Geparang tentunya dari posisi favoritnya Apri. Lakukan sudah seorang Apri. Risipnya Oki Sempurna angkat tinggi. No! Anto Bertiawan lewat quick ball yang sempurna dari seorang Anto Bertiawan sehingga angka bertambah menjadi 7-3. Anto Bertiawan Jakarta Pertamina Pertama tentunya seorang Anto dari posisi tengah satukan servis seorang Anto. Risipnya Rico Sempurna. Rahmat Budiarta spek menjelang tajam dari seorang Rahmat Budiarta mendapatkan angka demi angka menjadi 4-7 di awal set yang pertama. Rahmat Budiarta. Kita lihat bersama seorang Rahmat cukup tenang penampilan Rahmat pada malam hari ini. Jumping 9 Rahmat. Libero patahkan serangan kembali. Mamu. Tenang tapi pasti dari seorang Mamu. Maka angka bertambah kembali untuk Amurka Purworejo. 8-4 di set jam pertama. Kali ini Benoit Rino. Siapakah Rino kali ini putar bola sejak jumping 9 seorang Rino. Keras datangnya bola Rino. Risipnya Rahmat Sempurna angkat tinggi. Rico luar biasa berhasil membobol dua blok dari anak-anak Amurka. Maka angka pertama kembali 5-8. Tertinggal 3 angka sementara sekali ini seorang Hatta. Siapakah Hatta kali ini? Jumping sedilakukan seorang Hatta. Luar biasa risip kurang sebagai seorang libero. Angkat tinggi penyelamatan bola free ball. Berbahaya kali ini kita lihat bersama. Info-info. Rahmat Budiarta. Luar biasa kali ini. Maka angka bertambah kembali menjadikan 6-8 di set yang pertama. Hatta tentunya dari tim bola voli baca 7-8 seorang Hatta. Lakukan jumping sekeras. Sayang sekali bola melebar dari seorang Hatta. Maka angka cuma-cuma untuk bola voli Amurka menjadikan 9-6 di set yang pertama. Kali ini Daus. Siapakah Daus? Kali ini kita lihat bersama Daus. Pemain muda bertalenta dari Kecamatan Gunung Purworejo. Daus. Resip Nariko Sempurna angkat tinggi kembali.
lompat tinggi dari seorang Edi, maka angka berat bertambah kembali untuk bola voli dari Amorka dengan 10-6 di set pertama. Taus. Kedua kali lawan servis seorang Taus, kita lihat bersama Taus. Resip sempurnanya libero kembali kali Araho Budiarta. Sayang sekali bola melebar dari seorang Rahmat, maka angka pertama kembali dari bola voli dari Amorka 11-6, memimpin 5 angka sementara di awal set pertama. Kali ini masih seorang Taus. Siapakah Taus yang akan ditunjukkan bersama servis kembali seorang Taus. Resip lalu ke dalam kembali kali ini. Gerak tipu sempurna dari seorang Edi si Blatek Sapi menjadikan tambah angka 7-11 di set pertama. Kali ini itu setia. Siapakah Ibnu Setia dari posisi favoritnya seorang Ibnu, posisi 5 diambil Ibnu. Pantulkan bola sejenak, lepas sudah bolanya Ibnu. Sayang sekali, satu angka diraih, satu angka dibuang oleh seorang Ibnu. Maka angka 12 melawan 7 di set pertama. Mamu dari posisi 5 seorang Mamu, kita lihat bersama Mamu. Servisnya seorang Mamu, resipnya Rahmat sempurna. Kembali Rico, masih Mamu dimatakan seorang Benoit Rino. Kembali kali ini tanpa serangan, ambil alih Edino. Miskomunikasi. Sayang sekali dari anak-anak Galakatung. Maka akan bertambah kembali untuk bola pun dari Amorka 13 melawan 7 di set pertama. Mamu. Kedua kali lakukan servis seorang Mamu, kita lihat bersama. Servisnya Mamu, risinya Rahmat. Kembali quick ball masih Mamu dipatahkan. Angkat Rino tinggi, Oki. Pengamatan yang salah dari seorang Rico Arnanda. Maka angka bertambah kembali dari bola voli dari Amorka menjadikan 14 melawan 7. Mamu. Kesekian kali lakukan servis dari posisi 5 seorang Mamu, lepas sudah bolanya Mamu. Risik Navian sempurna kembali Rico. Masih Mamu dipatahkan seorang Rino. Angkat tinggi tenis berbahaya, Oki Alex Sander. Lagi-lagi lewat tangan dingin seorang Oki Alexander mendapatkan angka demi angka menjadikan 15 melawan 7. Mamu. Siapakah Mamu kali ini, kita lihat bersama. Servis sekian kali ada seorang Mamu. Resip sempurna di sana terlalu ke dalam. Angkat tinggi kembali, no. Campano Anto Ferdiawan menambahkan angka kembali menjadikan 16 melawan 7. Memimpin jauh kali ini perlahan angka di set pertama anak dari Amorka. Kembali seorang Mamu. Servis kesekian kali Mamu. Sayang sekali gagal kali servis dari seorang Mamu. Maka angka cuma-cuma untuk bola menjadi kalah gatung menjadikan 8-16. Rico Arnanda dari posisi satu seorang Rico putar bola sejenak seorang Rico. Bismillahirrahmanirrahim Rico. Resip sempurnanya Rino, angkat tinggi, nyoho. Kembali lewat quick ball sempurna seorang Anto Bertiawan menjadikan tambah angka 17-8. Kali ini Oki Alexander. Siapakah Oki timang bola sejenak sampai sedelapan seorang Oki. Sayang sekali servis error dari seorang Oki. Maka angka gratis seluruh bola pun jadi kalah gatung menjadikan 9-17. Evi AR. Siapakah Edi AR, sang kreator serangan Edi. Resipnya Oki kurang sempurna, angkat tinggi Rino. Masih Mamu dipatahkan. Kembali angkat tinggi Dennis Anto. Terbaca oleh seorang Apri. Sayang sekali netting dari seorang Apri. Maka angka bertambah kembali untuk Amorka menjadikan 18-9 di set pertama. Dewa Ular. Siapakah Dewa Ular kali ini? Resip Rico sempurna menghalau. Kembali angkat tinggi kali ini, wow. Pemain muda bertalenta dari Yogyakarta mampu menambahkan angka kali ini 10-18. Apri sambil dan blokir dari Galakatung, kita lihat bersama dari posisi 5 servisnya seorang Apri. Resipnya Rino sempurna, angka tinggi, no. Tampan Oro dalam hati seorang Rino berkata, maka angka bertambah kembali untuk tim bola voli dari Amorka 19-10 di set pertama. Anto Bertiawa. Siapakah Anto kali ini, kita lihat bersama. Risip langsung pernah kembali. Poin didapat oleh anak-anak Amorka bertambah angka kembali menjadi 20-10 dan time out diminta oleh Gala Gali untuk melanjutkan pertandingan dengan skor sementara 20-10. Masih seorang Anto Bertiawan kuasai bola dari posisi 5 seorang Anto. Dengan tinggal gaya gol kosong Anto, servisnya seorang Anto. Resip dari kosong pernah angkat tinggi kembali kali Hato. Sayang sekali bloknya kembali dari seorang Gauss. Maka angka bertambah kembali untuk bola dari Gala Gatung 11-20 di set pertama. Rahmat Budiarta.
Siapakah Rahmat kali ini? Jumping sedilapan seorang Rahmat keras, datangnya bola risiknya Agung Sempurna kembali terus luar biasa berhasil membuka blok dari anak-anak Galah Gadung sehingga angka bertambah kembali 21 melawan 11 di set jam pertama. Pinoin Rio, siapakah Pinoin Rio? Tentu saja di Jakarta Pertamina. Sayang sekali Kak Popo, Bucai Ganteng Santel. Poin bertambah kembali untuk Galah Gadung, menjadikan 12 melawan 21. Hatta, siapakah Hatta kali ini? Kita lihat bersama Hatta. Servisnya keras, sayang sekali servis error dari seorang Hatta. Maka akan bertambah kembali untuk di bola pun dari Amurka, menjadikan 22 melawan 12 di set jam pertama. Memimpin jauh kali ini peran antara dari Amurka. Daus, kita lihat bersama Daus. Risiknya Fian, angkat itu setia kembali kali ini. Rico berhasil membuka blok dari anak-anak Amurka kali ini lewat tanggung seorang Rico. Maka angka bertambah kembali 13 melawan 22. Ibnu setia. Sang middle blocker dari Galah Gadung tentunya pantul-pantulkan bola sejak dari posisi masuk orang Ibnu. Servisnya seorang Ibnu, risiknya Oki Sempurna kembali dari belakang. Rico terbaca oleh seorang Rico. Angka kembali bertambah untuk tim bola dari Galah Gadung 14 melawan 22. Baik, kembali kali seorang Ibnu. Kedua kali lapangan servis seorang Ibnu, kita lihat bersama. Servisnya Ibnu, pengamatan sebagai seorang Oki menjadikan set point. Oh, 23 melawan 14. Mamu, siapakah Mamu kali ini? Kita lihat bersama Mamu. Resita Rahmat Kepura, wow, istimewa diulang. Oh, apa ini? Diulang, skor sama 23-14. Diulang, baik kembali. Servisnya seorang Mamu, pengamatan sempurna lagi dari seorang Hatta dan libero. Maka angka bertambah kembali dari blok dari Galah Gadung menjadikan 15-23. Rico Arnanda, siapakah Rico kali ini? Putar bola seorang Rico, jumping sedilapan Rico keras. Sayang sekali bola kembali pada seorang Rico. Maka menjadikan set point melawan 15 di set yang pertama. Oki Alexander, siapakah Oki kali ini? Kita lihat bersama Oki. Jumping sedilapan seorang Oki, gagal total kali ini. Maka memperpanjang napas dari anak-anak Galah Gadung, menjadikan tambah angka 16 melawan 24. FDR, siapakah FDR? Sang kreator serangan tentunya dari tim bola voli Galah Gadung melakukan servis. Resipnya Agung Libero Sempurna. Wow, double set kali ini dari seorang Anto Bertiawan. Menutup di set jam pertama dengan skor 25-16. Menjadikan keunggulan sementara anak-anak dari Amurka 1-0. Konsentrasi tinggi seorang Rico kali ini, jumping sedilakukan seorang Rico. Buat datangnya bola risiknya Agung Sempurna, angkat Dennis tinggi. Oki berhasil kali ini lewat oposit seorang Oki Alexander membuka angka pertama untuk bola dari Amurka dari kawasan Purworejo berirama 1-0. Dennis sang dewa ular, servisnya seorang Dennis, risiknya Rico Sempurna, angkat tinggi kudel. Kali ini seorang Rahmat Budiarta berhasil membuka angka pertama untuk bola voli dari Galah Gadung 1-1 di set yang kedua. Kali ini dari Galah Gadung, siapakah dia? Seorang Edi Algudel, servisnya dari posisi satu seorang Edi, resipnya Oki kurang sempurna, angkat Dennis tinggi. Kali ini Daus, gerak tipu masih mampu dipatahkan, angkat tinggi. Sayang sekali bola tak melampaui jaring net dan angka kembali bertambah untuk Amurka menjadikan 2-1 di set yang kedua. Kali ini Anto Bertiawan, siapakah Anto Bertiawan? Kita lihat bersama. Servisnya seorang Anto Bertiawan, risiknya Fian Klomper Sempurna kembali. Hatta pemain muda dari Baja 78 menampakkan angka kembali 2-1 di set yang kedua. Apri, siapakah Apri kali ini? Kita lihat bersama dari posisi favoritnya seorang Apri. Servisnya seorang Apri, risiknya Agung Sempurna, angka tinggi dari Daus masih mampu dipatahkan, angka tinggi berbahaya. Rahmat, sayang sekali tanpa sentuhan sedikit pun dari anak-anak Amurka. Maka angka bertambah kembali kali ini untuk Amurka Purworejo 3-2 di set kedua. Kembali dari Amurka, siapakah dia? Seorang Benoit Rino, Jakarta Pertamina pertama tentunya. Risiknya Sempurna di sana, kembali Hatta masih mampu dipatahkan. Kembali serangan berbahaya seorang Hatta. Hatta sayang sekali melebar meninggalkan lapangan spekres dari seorang Hatta. Maka angka bertambah kembali untuk dibawa dari Amurka Purworejo 4-2 di set kedua. Rino kedua kali lepas servis keras, risiknya Fian Sempurna kembali kali ini. Rahmat
Budiarta berhasil membelah dua blok dari anak-anak Amurka kali ini, dan angka bertambah 3-4. Tertinggal satu angka kali ini seorang Rahmat. Kita lihat bersama seorang Rahmat lawan Jamek sekeras. Risipnya Rino Sempurna angkat. Pelan tapi pasti dari seorang Mamu. Menambahkan angka kembali untuk dibuat voli dari Amurka 5-3. Memimpin dua angka sementara. Kali ini seorang Kaos dari tim bola voli Amurka. Tentunya kita lihat bersama dari posisi satu seorang Kaos. Jamek sedila kuat keras. Risipkan Rahmat Sempurna angkat putar kembali. Hata. Angka bertambah kali ini untuk tim bola voli dari Kalakatung, dari Keparang Purwodadi Purworejo Jawa Tengah Indonesia. 4-5. Hata. Siapakah Hata kali ini? Servis kerasnya seorang Hata. Risipkan Agung Sempurna kembali. Mau. Bredo kali ini seorang Mau. Angka kali ini berimbang 5 sama di set yang kedua. Baik, kembali seorang Hata. Kedua kali lapang servis seorang Hata keras. Risipnya Oki Sempurna angkat. Denis tiga kembali. Oki Alexander menambahkan angka. Kali ini lewat tangan dikit seorang Oki Alexander menjadi 6-5. Memimpin satu angka sementara. Kali ini siapakah dia seorang Mamu. Dari posisi 5 seorang Mamu. Kita lihat bersama servis pelannya seorang Mamu. Risip Sempurna seorang Rahmat kembali. Kali ini Hata masih mampu dipatahkan. Angkat angka tinggi kembali. Kali ini Denis Sampo ular luar biasa Denis sang setter yang mampu menambahkan angka kali ini 7-5 di set kedua. Kembali seorang Mamu, servisnya kembali seorang Mamu. Resip Davian Sempurna angkat tinggi. Rico berhasil membelah dua blok dari anak-anak Amurka kali ini seorang Rico. Maka angka bertambah kembali 6-7. Masih tertinggal satu angka, apakah mampu mengejar? Kali ini seorang Fajar Karisu. Servisnya seorang Fajar, resip sempurnanya seorang Rino. Angka tinggi Denis kembali. Kumpo Udung. Luar biasa. Oki Alexander Jakarta Pertamina tentunya menjadikan angka 8-6 di set kedua. Oki Alexander. Siapa nama Oki kali ini? Kita lihat bersama jambing sedilawan seorang Oki. Resip Rico. No! Kapano! Rasano! Dalam hati seorang Anto berkata, angka kembali bertambah 9-6 dan inisiatif timeout diminta dari Gala Kato. Dan 6 di set yang kedua masih seorang Oki Alexander tentunya. Kita lihat bersama kuasai bola, timang-timang bola sisa seorang Oki dari posisi 1. Nunggu pulih panjang seorang Oki, jumping sedilapan keras. Resip sempurnanya Rahmat, angkat tinggi Eti kembali. Quick ball masih mampu dipatahkan. Denis Mahalnya kembali lewat quick ball seorang Anto Bertiawan. Penyumbang poin terbanyak dari tim bola voli Amurka Purworejo menjadikan 10-6. Kembali seorang Oki Alexander dari posisi 1 seorang Oki. Kesekian kali lakukan servis. Sayang sekali servis melibar dari seorang Oki. Bukan nampak penyesalan dari seorang Oki kali ini. Maka angka cuma-cuma untuk bola voli Gala Kantong 7-10. Rico Arnanda. Siapakah Rico kali ini? Kita lihat bersama jambing sedilapan seorang Rico. Resip libero Agung Sempurna kembali. Luar biasa masih mampu dipatahkan. Kembali kali ini. Lagi-lagi masih play on. Oki. Lagi-lagi. Sayang sekali penyelamatan gagal dari seorang libero. Maka angka bertambah kembali dari pelakon dari Amurka. Menjadikan 11-7 di set kedua. Kali ini Denis sang dewa ular. Siapakah Denis kali ini? Pemain yang tentunya baru putus dari pacarnya seorang Denis lawan servis. Resip sempurna di sana angkat tinggi kembali. Rahmat terbaca oleh seorang Anto Bertiawan. Angka kembali bertambah untuk Amurka Purworejo 12-7 di set kedua. Kembali seorang Denis. Siapakah Denis kali ini? Kita lihat bersama konsentrasi tinggi Denis. Servis tingginya Denis. Pengamatan yang salah dari seorang Hata. Servis es terjadi dan angka kembali bertambah 13-7. Masih seorang Denis. Kesekian kali lapangan servis kali ini dari posisi 1 seorang Denis. Servisnya Denis. Risipnya Rico Sempurna kembali. Hata. Sayang sekali blocking melebar dari seorang Rino. Maka angka kali ini bertambah untuk bola voli dari Gala Kato dari Keparang Purwodadi Purworejo 8-13. Kali ini Edi. Siapakah Edi kali ini? Kalian lihat bersama siapakah Edi yang lagi jujur lepas sudah bolanya. Edi resipkan Sempurna kembali. Kali ini Rino masih mampu dipetakan. Kembali penyelamatan bola free ball. Berbahaya kali kita lihat bersama Rino. Rino pite wale ngutal watu wes ngaku gaya mola balik kok
ora metu-metu. Baju wis tuwa baju. Poin bertambah kali ini 14 melawan 8. Kembali masih seorang Anto Bertiawan. Resip sepulangan Riko kembali. Dibayar kontan oleh seorang Apri. Maka Anto bertambah kembali untuk bola-bola dari Gaya Gantung. 9-14. Apri sampai middle blocker kali ini kita lihat bersama dari posisi favoritnya seorang Apri, posisi 5. Servisnya seorang Apri, resipnya Agung Sepurama. Kalau angkat tinggi dan kembali kali ini terus. Masih mampu dipatahkan. Angkat tinggi berbahaya Rino. Laki-laki masih mampu diselamatkan. Riko penyelamatan. Kembali Hatta kali ini bola free ball. Berbahaya kali ini kita lihat bersama kembali. Ino Sampanolo. Dalam hati seorang Ogi berkata. Angka kembali bertambah. Untuk di bola poin dari Amurka. 15 melawan 9 di set kedua. Baik. Kembali kali ini dari seorang Rino. Capek sekembali jawaban seorang Rino. Nah yang sekali ini tak belak Mas Rino. Angka kembali bertambah untuk di bola poin dari Gala Gantung. Nah ini menjadikan 10 melawan 5. Tertinggal 5 angka kali ini 15 maksud kami. Rahmat Budiarta lakukan capek se. Wow. Servis es terjadi. Angka kembali bertambah. Memperkecil ketertinggalan kali ini 11-15 dan terbaut diminta dari Amurka. Masih 11-15. Tertinggal 4 angka kali ini seorang Rahmat Budiarta. Ambil abungan bawah Senin kemis seorang Rahmat Budiarta dari posisi 1. Capek se. Oh. Sayang sekali capek se melebar dari seorang Rahmat Budiarta. Maka angka gratis untuk bola-bola dari Amurka 16 melawan 11. Kali ini Daus. Siapakah Daus kali ini pemain muda bertalenta dari Purworejo berirama tentunya Daus. Resipnya Hatta sempurna angkat Edi. Kembali kali ini Riko. Masih mampu terbaca angkat tinggi berbahaya kali ini. Wow. Ogi Alexander. Cemesan menukik dari seorang Ogi Alexander kali ini. Mata angka bertambah kembali 17 melawan 11. Masih seorang Daus. Kedua kali lawan servis seorang Daus kita lihat bersama. Servisnya kembali Daus. Sayang sekali melebar kali ini servis dari seorang Daus. Maka angka gratis untuk bola voli dari Gaya Gantung menjadikan 12 melawan 17. Hatta Rajasa. Siapakah Hatta kali ini kita lihat bersama servisnya Hatta. Sayang sekali satu kesempatan dibuang sia-sia oleh seorang Hatta. Servis melebar seorang Hatta maka angka bertambah kembali untuk Amurka menjadikan 18-12. Kali ini dari Amurka. Siapakah dia seorang mampu lakukan servis. Resip Navian kurang sempurna. Penyelamatan gagal. Sayang sekali dari seorang Vian Kompor. Maka angka bertambah kembali untuk Amurka 19-12. Semakin menjauh kali ini peluang angka di set kedua anak dari Amurka. Kembali seorang Mamu. Kedua kali lakukan servis seorang Mamu kita lihat bersama servisnya Mamu. Resip Rahmat sempurna kembali Hatta. Luar biasa kali ini serangan 3 meter dari seorang Hatta. Mendapatkan angka untuk di bola voli dari Keparang. Bisa dengan 13 melawan 19. Fajar Karisu. Bernomor turun 33 seorang Fajar Karisu lawan servis. Resip kurang sempurna seorang Oki. Angkat tinggi dari belakang Rino. Sayang sekali pergerakan tak sampai dari seorang Rino. Maka angka bertambah kembali di bola voli dari Gala Gantung. Bisa dengan 14-19. Semakin mendekat kali ini seorang Fajar kali sudah di posisi 5. Resipnya Agung di sana sempurna angkat dari tinggi. Kembali Ogi Alexander. Angel cekelannya ke mulut tak salah seorang Ogi. Angka bertambah kembali. Bisa dengan 20 melawan 14 di set bisa kedua. Baik. Kembali kali seorang Ogi Alexander. Jakarta Pertamina Pertamak tentunya. Kali ini lapan jumping sekeras. Resipnya Rahmat sempurna. Adi Gudel. Luar biasa. 3-7-8. Ngapusi tanpa dipenjara pak polisi seorang Edi. Mendapatkan angka 15-20. Riko Arnanda. Siapakah Riko Arnanda kita lihat bersama. Servisnya seorang Riko. Resipnya Abu kurang sempurna penyelamatan seorang Dennis. Dari belakang seorang Ogi. Terpaksa dan dipaksa oleh seorang Ogi. Angka kembali bertambah 16 melawan 20. Semakin mendekat perang angka. Kembali seorang Riko Arnanda. Kedua kali lawan jumping sekeras datangnya bola. Resip kurang sempurna angkat di sana. Ogi penyelamatan dari belakang. Hatta ambil alih dorong pelan. Tuiko sempurna dari seorang Apri. Angka kembali diraih 17-20. Mana supporter dari Gala Gantung? Pelan angka dari anak-anak Gala Gantung di set yang kedua. Seorang Riko kali ini putar-putar bola sejenak dengan dulu. Lewat kosong seorang Riko. Nunggu apa-apa pulih dari wasit satu seorang Riko. Dan jumping sekeras. Resipnya Agung sempurna angkat Dennis kali ini. Tuh Rasano. Dalam hati seorang Rino berkata. Maka angka bertambah kembali. Untuk di bola dari Amurka Purworejo
dengan 21 melawan 17 di set kedua. Kali ini siapa dia? Seorang Dennis sang dewa ular. Servisnya seorang Dennis Risita Rico Sopona kembali. Rahmat Budiarta menambahkan angka kembali menjadikan 18 melawan 21. Edi, siapakah Edi AR? Sang kreator serangan dari Kala Gatung tentunya seorang Edi lawan servis. Resip sempurna seorang Oki. Angkat tinggi Dennis berbahaya. Rino berhasil membuka dua blok kali ini seorang Rino. Maka angka pertama kembali untuk bola dari Amurga. Menjadikan 22 melawan 18. Memimpin 4 angka sementara kali ini. Seorang Anto Bertiawan kuasai bola dari posisi 5. Servisnya seorang Anto Risip Nariko sempurna. Kembali kali ini Rahmat. Dorong pelan saja seorang Rahmat kali ini. Berhasil mendapatkan angka kembali. Rutin bola full dari Kala Gatung 19-22. Apri sang middle blocker kali ini dari posisi 5 seorang Apri. Servisnya Apri. Oki yang dicumang halus sempurna kembali. Oki luar biasa serangan 3 meter atau bekete keras dari seorang Oki Alexander. Menjadikan tambah angka 23-19. Kali ini Benoit Rino. Siapa nak Benoit Rino kali ini? Jumping 9 Benoit Rino. Keras datangnya bola resipnya Rahmat sempurna kembali. Luar biasa kali ini buat variasi tumpuk undungnya seorang Edi Gutiel. Maka angka bertambah 20-23. Rahmat Budiarta. Jumping 9 Rahmat. Risiknya Agung sempurna kembali kali seorang Daus. Wow, dolan yang sawai tonggo kali ini seorang Daus alias Netting. Maka angka bertambah kembali untuk di bola voli dari Keparang menjadikan 21-23. Mana supporter dari Keparang dan supporter dari Amurga. Baik kembali kali seorang Oki. Penempatan masih mampu dibatalkan. Kembali seorang Hata. Oh, sayang sekali bola jatuh ke lapangan sendiri menjadikan set point melawan 21. Kali ini Daus. Siapakah Daus dari posisi 1? Daus sampai sedilakuan seorang Daus. Pelan datangnya bola resip sempurna Rahmat Budiarta. Sayang sekali metal kagungan Rahmat. Maka berakhir sudah di set kedua dengan skor 25 pelambing sedilakuan Oki. Resipnya Fian sempurna angkat tinggi quick goal. Masih mampu dipatahkan kembali. Dinyatakan pelanggaran oleh Sat Basit. Maka angka pembuka untuk tim bola voli Amurga 1-0. Masih seorang Oki. Kedua kali lawan servis seorang Oki kali ini keras datangnya bola. Resipnya Rico sempurna angkat tinggi kembali Hato. Sayang sekali masih mampu dipatahkan kembali Rino. Mati langkah kali ini seorang Rico Arnanda. Angka kembali bertambah 2-0 di awal set yang ketiga. Baik, kembali seorang Oki Alexander. Ketika kali lawan jumping seseorang Oki. Servisnya seorang Oki. Resipnya Rico sempurna angkat tinggi kembali kali. Hati-hati. Ya, poin kembali diraih untuk anak-anak Amurga menjadikan 3-0 di set ketiga. Kembali seorang Oki Alexander. Kita lihat bersama jambing sekesempat kalinya seorang Oki. Risipnya Fian Klober sempurna kembali Rahmat. Masih mampu dimentahkan. Kembali penyelamatan bola berbahaya Rino. Terhalang oleh seorang Apri. Luar biasa kali ini rapat pertahanan seorang Apri. Maka angka membuka untuk Gala Gatung 1-3. Edi, siapakah Edi kali ini mantulkan bola sesuai seorang Edi. Servisnya seorang Edi. Risinya Oki sempurna angkat tinggi Dennis. Kembali Oki. Masih mampu dimatakan oleh seorang Fian. Angkat tinggi kali ini sayang sekali tanda serangan. Kita lihat bersama bola people berbahaya bro. Anto Bertiawan lewat quick ball yang sempurna kali ini menambahkan angka 4-1 di set ketiga. Dennis sang dewa ular. Servisnya seorang Dennis. Resip sempurna. Wow, dibayar kontan oleh seorang Apri. Maka angka bertambah kembali untuk tim bola voli dari Kala Gatung menjadikan 2-4 di set ketiga. Apri, siapakah Apri sang middle blocker kali ini? Seorang Apri pantulkan bola sejenak lepas sudah bolanya Apri. Resip sempurna Rindu kembali kali ini. Anto masih mampu dipatahkan angkat tinggi berbahaya. Daus sayang sekali blocking melebar dari seorang Fajar Karisu. Maka angka bertambah kembali 5-2. Kali ini siapakah dia? Seorang Anto Bertiawan pantulkan bola sejenak. Seorang Anto Bertiawan dari posisi 5 lepas sudah bolanya Anto.
resip sempurna di sana seorang Fian kembali Hatta. Sayang sekali kali ini mampu diblok kembali. Wow, istimewa Fajar Karisu menyebabkan satu angka untuk di bola voli dari Kaya Kato menjadikan 3-5. Rahmat, servisnya Rahmat, resip sempurna kembali Rino. Jakarta Pertamina pertama menambahkan angka 6-3 di set yang ketiga. Kali ini Benoit Rino. Siapakah Rino? Kali kita lihat bersama jumping sekeras seorang Rino. Resipnya Hatta kembali kali ini. Oh, sayang sekali gagal pendapatan bulan seorang Edi. Maka angka bertambah kembali itu Amurka menjadikan 7-3. Masih seorang Benoit Rino. Kedua kali lawan servis seorang Benoit. Sayang sekali gagal nyangkut jaring kali ini bolanya. Maka angka gratis setiap bola pun dari Kala Gatung menjadikan 4-7. Hatta. Siapakah Hatta kali ini? Seorang Hatta Raja Salapan servis. Resip sempurna atau kembali free ball. Kali masih mampu dipatahkan. Kembali bola free ball berbahaya. Kita lihat bersama. No! Oki Alexander lagi-lagi menambahkan angka demi angka menjadikan 8-4 di set yang ketiga. Kembali kali ini seorang Daus dari tim bola voli Amurkan, tentunya seorang Daus akan sampai sekeras. Resipnya Fian sempurna kembali kali ini. Rico masih mampu dipatahkan. Angka tinggi kembali kali ini berbahaya. Rino lagi-lagi satu pergerakan anak-anak dari Jakarta Pertamina pertama berhasil menambahkan angka. Masih semangat ya. Ya baik, lanjutkan pertandingan kali ini dengan skor sementara 9-4. Masih seorang Daus dari posisi 1. Daus sampai sekeras seorang Daus. Sayang sekali dinyatakan keluar oleh sang Lesman. Maka angka pertama kali ini gratis untuk dibawa dari Kala Gatung menjadikan 5-9. Fajar Karisu. Siapakah Fajar Karisu yang akan dijual bersama? Servis error dari seorang Fajar Karisu. Angka bertambah untuk bola voli dari Amurka menjadikan 10-5. Kali ini Mamo Alvarez. Siapakah Mamo dari posisi 5? Kita lihat bersama. Resip dari Biru sempurna kembali. Wow, sensasional Apri kali ini menambahkan angka demi angka menjadikan 6-10 di set yang ketiga. Rico Arnanda. Siapakah Rico? Kita lihat bersama Rico. Jumping seriko keras. Resipnya Agung sempurna kembali kali ini. Oke, masih mampu dipatahkan. Kembali kali ini serangan kedua dari seorang Oke. Oh, masih play on. Luar biasa, sayang sekali gagal. Usaha yang luar biasa dari seorang libero kali ini. Jatuh bangun aku mengejarmu, tapi gagal total. Maka angka bertambah untuk Amurka 11-6. Pergantian pemain. Kali ini seorang Benoit Rino diistirahatkan digantikan oleh seorang Dio Purnomo Al-Husen. Oki konsentrasi kembali seorang Oki. Resip sempurna kembali. Oh, luar biasa. Satu quicker lokal yang dimiliki oleh Kala Gatung mampu mendapatkan angka 7-11. Edi. Siapakah Edi kali ini? Kita lihat bersama Edi. Resip sempurnanya Agung, angka tinggi kali ini dibayar kontan oleh quicker handal dari Jakarta Pertamina pertama. Tik melat menjadikan angka 12-7. Dennis. Servisnya Dennis. Resipnya Rico sempurna kembali. Sayang umpan terlalu ke dalam. Maka angka bertambah kembali untuk tim bola poin dari Amurka menjadikan 13-7. Memimpin kali ini 6 angka sementara. Baik, kembali seorang Dennis. Servisnya seorang Dennis. Resipnya libero sempurna menghalau. Kembali Hatta. Luar biasa berhasil membelah 2 blok dari anak-anak Amurka kali ini seorang Hatta. Maka angka bertambah kembali untuk Kala Gatung 8-13. Apri sang middle blocker tentunya kali kita lihat bersama. Pantulkan bola sesenang lepas sudah bolanya Apri pelan. Resipnya Anto sempurna kembali. No! Anto penyumbang poin terbanyak dari tim bola voli Amurka menjadikan 14-8. Kali ini Anto Bertiawan. Siapakah Anto kali kita lihat bersama pelan datangnya. Oh, miskomunikasi Fajar Karisu. Angka kembali bertambah 15-8. Baik, kembali seorang Anto Bertiawan menguasai bola. Dari posisi 1 kali ini seorang Anto Bertiawan. Rico yang dituju. Angka data tinggi penyelamatan dari seorang Rahmat Budiarta. Menghalau serangan kembali kali ini. Oh,
laki-laki kali ini. Seorang pemain yang baru dimasukkan, Dio Purnomo, menambahkan angka menjadikan 16 melawan 8. Anto risipnya libero sebelah angka tinggi. Kembali dari seorang Rahmat, masih mampu dipatahkan. Oke, Alexander luar biasa kali ini. Satu pergerakan yang cukup merepotkan dari seorang Ogi Alexander, menjadikan tambah angka 17 melawan 8. Kembali seorang Anto Bertiawan. Oh, sayang sekali gagal kali ini servis dari seorang Anto Bertiawan. Maka angka cuma-cuma untuk dibawa dari Kala Katung 9-17. Rahmat Budiarta jumping sekeras di depan Rahmat. Resip sempurna kembali kali ini. Mau gerak tipu daya yang sungguh sangat luar biasa. Seorang Mamu menambahkan angka 18-9. Dio Purnomo. Siapakah Dio Purnomo kali ini? Jumping sediakan seorang Dio. Resip sempurna, gerak tipu masih mampu. Oh, sayang sekali mati langkah dari anak-anak Amurka kali ini. Maka angka bertambah kembali untuk Gala Gantung, menjadikan 10-18. Hatta Rajasa. Siapakah Hatta kali ini? Jumping sediakan seorang Hatta. Keras datangnya bola, resipnya Dio sempurna, angkat tinggi. Dennis kembali kali ini. Luar biasa seorang Taos. Mampu mendapatkan angka kembali 19 melawan 10. Memimpin 9 angka sementara kali ini seorang Daus. Kuasai bola dari posisi 1 seorang Daus. Jumping sedelapan Daus. Resip sempurna di sana kembali. Kreatifu masih mampu dipatahkan. Angka tinggi sayang sekali. Satu halangan dari seorang Libiru. Kembali kali ini dilamatkan dari seorang Hatta. Ada Agung menghalau dorok tinggi kembali. Oh, luar biasa. Dio Purnomo. Serangan 3 meter yang mematikan dari seorang Dio Purnomo. Menjadikan 20 melawan 10 di set yang ketiga. Taus. Baik seorang Taus kuasai bola. Taus. Pengamatan yang salah dari seorang Hatta dan Rahmat. Maka angka bertambah kembali bagi bola voli dari Aburka. 21 melawan 10. Baik kembali seorang Taus. Jumping sekembali. Wow. Servis S terjadi kembali. Tambah angka. Menjadikan 22 melawan 10 di set yang ketiga. Kembali seorang Taus. Masih seorang Taus melakukan jumping sekeras. Sayang sekali bola melibat dari seorang Taus kali ini. Maka akan cuma-cuma untuk bola voli dari Gala Gantung. Jadikan 11 melawan 22. Gala Gantung, Karisu. Siapakah Karisu kali ini? Servisnya Karisu. Dua kali servis gagal dari seorang Karisu. Angka kembali bertambah. Jadikan 23 melawan 11 di set yang ketiga. Dua angka lagi. Kembali kali seorang Mamu. Servisnya Mamu risik kapian. Kali ini quick ball. Sempurna dari seorang Api. Maka angka bertambah kembali 12 melawan 23. Kali ini dari tim bola voli Gala Gantung siapakah dia? Seorang Rico Arnanda. Konsentrasi tinggi jumping sedelapan seorang Rico Arnanda. Resipnya Dio gerak tipu seorang Dennis masih mampu dimetakan. Wow, penempatan sempurna dari seorang Edi. Angka kembali bertambah 13 melawan 23. Rico Arnanda. Siapakah Rico kali ini? Kita lihat bersama Rico. Resip sempurna seorang Dio, angkat tinggi Ogi masih mampu dimentahkan. Angkat tinggi Edi berbahaya kali ini seorang Rahmat. Lagi-lagi masih mampu dipatahkan. Akan kembali kali ini seorang Ogi terbaca oleh seorang Apri. Angka kembali bertambah untuk dibokong dari Gala Gantung, menjadikan 14 melawan 23. Kali ini seorang Rico ketika kali lakukan servis, resip terlalu ke dalam kembali. Penempatan sempurna oleh seorang Apri. Angka kembali bertambah kali ini 15-23. Masih seorang Rico. Kesekian kali lapan servis seorang Rico. Keras servisnya Rico, risiknya Ogi sempurna. Kembali Ogi. Spek menyilang dari seorang Ogi kali ini. Maka angka bertambah kembali, menjadikan next point melawan 15. Ogi apakah mampu menyudahi kemenangan kali ini seorang Ogi? Sayang sekali gagal lawan servis kali ini. Maka napas panjang untuk anak-anak dari Gala Gantung, menjadikan 16-24. Siapakah dia seorang Edi? Tentunya sang setter dari tim bola voli Gala Gantung lawan servis. Resip sempurnanya Agung angkat Dennis. Masih mampu terbaca. Kembali Rama.
terhalang oleh seorang Anto Firtiawan yang akan berada setelah laga ganti malam.